Berkatan kirim doa leluhur, guys. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku di YouTube channel aku, Ndok Gendok. Oh iya, untuk teman-teman, tolong terus dukung channel Ndok Gendok ya dengan cara tonton, like, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Bagi yang sudah subscribe, Ndok Gendok ucapkan banyak terima kasih. Semoga kalian panjang umur, sehat selalu, murah rezeki, bahagia dunia dan akhirat. Amin. Oh iya, pada kesempatan kali ini, Ndok Gendok mau bikin vlog tentang selamatan kirim doa leluhur. Nah, acaranya ini di rumah kakak perempuanku yang pertama ya guys, karena dia mau punya hajatan menikahkan anak perempuannya. Jadi sebelum akad nikah, terlebih dulu kirim doa selamatan untuk leluhur. Nah, seperti ini. Ikuti videonya ya. Cus. Nah, ini kali ini acaranya kirim doa leluhur ya, guys. Dalam rangka mau menikahkan anak. Yang menikahkan anaknya yaitu kakak perempuanku ini. Kakak perempuanku yang pertama. Nah, yang disiapkan untuk selamatannya ini ya, guys. Nasi yang utama, dan ini nanti nasi gurihnya ya, belum matang sih, tapi ini nanti tempatnya. Terus ada ayam panggang, terus ada pisang, dan ini adalah kembang gureh. Terus ini ketan, terus apem, sambal goreng, kolak pisang, jenang abang, kacang goreng, sama serundeng. Nah, ini acaranya biasanya diadakan sebelum menikahkan anak ya. Tujuannya meminta izin pada para leluhur kalau sebentar lagi punya hajatan akan menikahkan anaknya. Oh iya, di daerah kalian apakah sama seperti ini, guys? Nah, begitulah vlog kita kali ini, review selamatan kirim doa leluhur. Terima kasih telah menyaksikan video Ndok Gendok. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan, tentu saja dengan video yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cai cem.